rumah Panjai Kitai. Selamat kita bertemu baru bala mayu ba ruai rumah panjai YouTube kita itu. Kalau aku nya ka sekali itu bakal selama ka datai baru nampung cerita kian ba tu suntik ketiga sekali itu. Jadi cerita tu mari di lengkap ke ba senantang ka sidak kian tu ke. Benuang ka ngentak ke tiang rumah sidaya. Tak nak muka-mukai dua kali tiang bumbuang tau ke tiang pemuan ngeakian tu tadi. Tumang belama kena dujuk kijang. Nyalai buruangnya tusah nar sidak ya berundiang. Kelaban sidak nak nemu berkeni ko gaya ngintu buruangnya. Kijangnya tak kenyat natai di dalam babas. Lalu nujuk sidak ke benuang ngerja pengawak dia. Ngau tiang-tiang palu tumbang unjurai. Jadi kak penaknya tadi dah baik akian tu ngetu sedak yang kerja pengawak nyung dua kali udah nyalai kita yang nampuang yang kujuang lagi ke sekali tu malam ayu lah. Hanya deh tumu pagi siti baka kedua hari kudah ke sedak tu tadi sedak akian tu nurun hari langkau palan tau ke dampak sirayanya tadi pak bancak nanga sungai Nayan ngagai tabak sirayanya tadi paginya siraya lalu napat ke tiang pemuan akin kemari ya ke udah tumbangnya laban dekat niri kia baru jadi ke penolok ya benar bakal sirak kedua hari kudah ke apian ke ngunyam ke tiang agai lubang yang kena sigi udah ditumbak sidanya tadi sidak dulu miring lalu ngenselan tanah ngau pengawak bukai udah pengawaknya sidak palu belabuah niri ke tiang pemuan nakian tu tadi bakal dua hari kudah laban kendang kedah udah cukup perengka utai tu dah sedia maga dia tiangnya panelu temu ke di diri ke sidaya pun tiangnya tadi lalu ditambun sidaya ngami kena lebih lagi tanahnya dia nak mudah awak ke tiangnya tadi tegap bakinya mekortinya dah sidaya irau nar kutai tu tahu jadi baru bakal dua kali kudah. Nyalai pengawak sidak ya siap uruannya tadi. Lalu matahari pan nyau tampak benar ke tanah paginya. Udahnya sidak ya perlu berengkah berpegai keramu di rimpu. Lalu majak ke pengawak bak semantang bagi rumah kena segi udah ungkut. Sidak empu. Lawan sidak ya ke ngai ngerja pengawaknya nak nitiah ke ripiah pengawak atau ke rurun pengawak yang cantik ngai kena terjanggal lama-lama bakal dua hari kudah ya lawan ke bisik buruan kijang kena berturut-turut jadi benung bala sirak benung kira bakinya ngerja pengawaknya tadi dia tak pansut baru ke kijang lelaki ya ke kemari. Ya ke kemarin emangnya lebih nyantak sepakar-pakar daripada sedang hari dalam babas lalu merjuk neresak mua sedang dia tak nakak peneras kijang yang Belanda tadi lalu merujuk tiang pemuan nakin ke baru dah siap dediri ke sedang pelama kudah tadi nama dah tumbang baru kat tiang pemuan nakinnya di terujuk kijangnya tadi kijangnya tadi lalu Belanda dalam babas lalu ayas nadai daripada sidak yagi. Jadi
Bala sida akhirnya kekena tersak kijang tiga kali turut-turutnya. Tanya bebengang apa mesira tadi. Medak utainya bakinya. Tang mah nadai cara tak ada kemata ke pihak lebuah kijang kemansa sedaya. Tanya nyadi tadi. Nadai rundi yang dekat mantap tahu kenumbuk kijangnya. Temu tak kenyian nyo bebengap. Medak kijangnya ke Belanda nersak mua sedaya dia tadi. Medak buruang sirak ya, tak sebakar-bakar nyau ketiga hari berturut-turut. Dia diakian mai, bala sedak serumah yang ngetu, magai ramu rumah sedak seharinya. Lalu mulai ke diri, magai langkau palan tau kedampak sedak ya. Lepas sedak ke nak kalak bertemu ngau buruang bansanya, lalu nadai megak udah. Bisi dengar orang bukai, nusui burung bansanya, duduk ke harinya. Dia dibalas tidak ya nyaya. Bisi nar pengirawati, lalu lihat nar hati, medak burungnya tak. Labuah bak sidak ya baru datai di menuanya. Labuah kepindah di menua lama sidak ya di batang sekerang. Nyalai datai di rumah udahnya tadi. Bak. Langkau dampak sedak ya. Bak bancak nanga sungai Nayan. Dia akin lalu ngelumuk ke bala sedak serumah. Udah. Bala sedak serumahnya sampal datai bak ruai ya dia tadi akin palu. Nanya ke penemu ngop pengingat sedak serumah pasal burung kijang sedak ya. Tiga hari burungunya tadi. Laban dia hanya irau narati ya. Ngenang burung sedaknya kena kalak dedinga serta lalu labuah bak tentang tubuh sedak empu. Dalam rundian sedak ya lebih lagi akin pu laban burungnya cukup nyelai deh. Tentu bisi utek kebesai depadah ke burung kijahnya tadi. Mana tahu ke yai nak temu tang ya besai pihaknya tadi. Oh nyadi sedak serumah belak sampal ke. Madah kendiri nak nemu reti buruangnya tadi. Indah kin pu. Kandang sikit nemu pasal buruang deh. Tambah mega. Nang lalu tuai sedak. Ida nak nemu reti buruangnya tadi. Yang pu nak tenyua liat hati ya burung liang. Ya mah laban nak kalak tertemu ke buruang bansanya. Nak kalak ni ngarita buruang bansanya. Bisi nyadi bat nur bukai. Nyalai sedak pan. Nak mega. Namanya tu ngemuan penemu ke dalam lagi hari ni akhirnya tadi nanti tuainya sudah nak nemu balang ni biak lebih lagi nak nemu pihak kerti yang tadi tang sedak narai bersebut kenya laban buruangnya bang kelalu besai kelalu dalam erti ya laban akhir pun tu nak nyemetak penemu tentang buruang sedak ya dia ya lalu madah ke sedak serumah dia madah ke diri kak mindah ya. Lalu bertanya ngagai menua bukai. Nyangka orang di menua lama sedai di batang sekarang dia bisik penemu bak burung sedaknya tadi. Nyalai sedak serumah pan megak bersetuju ke? Ngau rundiang ngau penemu akhirnya tadi. Ya kakak nikal ngagai menua lama ke sekarang kian. Nanya kerti tuku burung kijangnya. Nyalai hari siti. Dia kian tu lalu mansang ya nurun nemuai dekat napat ke menua lama sedak di batang sekerang dekat nanya ke penemu orang menua nyian pasal burung kijang sedak ke berturut-turut ketemu sedak maya kengentak rumah panjai sedak di nanga sungai Nayan dalam batang teruk tang sebeda wakian tu terus ke batang sekerang dia ianya dulu ngetu lalu napat ke rumah sedak uyut di nanga samu. Lepas dekat nanya ke penemu uyut pasal buruang sedaknya tadi. Jadi uyut tu nemu buruang lalu terlebak luar sedak akian tu. Bertanya ke buruang ke ngelama tu. Nyalai datai akian di samu. Dia ada uyut tu nyalu beranau mah. Nanya ke penemu ayah ke rembus bak rumah sedak di samu ke sekalinya. Akian palu cerita ke serta nusui ngagai sedak yang usiliak. Pasal sedak ke
nemu burung kijang maya sedak ngentak rumah panjai sedak di nangah sungai Nayan. Nyak mah kubah kutu nyak ke datai kita ke leban kan nanya serta nuku kerti burung kijang ya ke nuju rumahnya tadi tiang pemuan aku maya kami serumah kabno niri udah niri ke tiang pemuannya tadi ya aku akhir nusui cerita diri lebuah peranau ngau sedak uyu serumah malamnya ya ke malam samu ninga berita akhir tetap beran amat munyi dia ada uyu tu lu nyawan ya ba penemu aku ba utekar kingan ka aku ko yuat mana burung kita nyakin nyak ka burung kering burung raga burung tampak lalu burung ke bangsa tu mah dan degiga orang kena orang baru dekat ngentap ke diri lebuah pindah ngagai menua baru nyalai kita nak tahu nak ngintu ya mela serta nyulur buruan kita nya lalu dia nya tadi nadai pamali berumah bat luar kita ke ngenuang benua ngentak bat tabak kita nya pihak ku yun nembu keranau ya lebuah sidak ke beranau malamnya daripada ya ngagai akian tu tadi dengan penemu yuat dia akian tu nyumpar saya benar rentang hati ya laban buruan sidaknya mana serta jurus muka. Tajak pihak. Kok yuat jakuk baru. Nampuan jakuknya tadi. Aku lagi muka ngasuhan wanya. Nentu keburuan kitanya. Ngagai orang bukai. Aku nemu lagi. Tak bisi lagi dalam pengingat. Bakal bala sirak tuai-tuai di menua lama kita di batang sekerang di sekerang din nyalai. Saraya kenuan tu dah mupuak jalai. Pajak kami pejalan nuan kian kakian lepan engkau orang dianya tak dalam lagi penemu dah tahu alai nuan bertanya lebih lagi hari ya kedengar nuan hari kami ditau pihak ko uyun bijak ko ngwakian nyalai ningang penemu uyut tu dia dia kian pen dekat muka lepan nak ndang tuju ati ya nya tadi ndang dekat bertanya ngagai sedak tuai-tuai di batang sekerang yang hanya sebenarnya ya ke datai dien ya ngasai diri ya natang nak ngetu bak uyut dulu nanya ke penemu orang bak rumah uyutnya tadi nyalai tumu pagi hari siti dia akian lalu angkat hari rumah sedak uyut di samu lalu nampung pejalaya nuju menua batang sekerang laban dekat tanya pasal burung kijang sedak ke bak kapan pelayan ngau sidak ketuai di menua dian. Au datai akian tu tadi di menua batang sekerang, dia ya lalu nusui berita diri ya kebisi. Rembus kaya udah kelama benar ninggal ke menua lama ya kenyau hari sidak kepindah suba. Jadi bala kemaksud ke penemu ngenang burung sidak akian tu. Bela sama magang penemu sidak ya ngongi uyut ya kenua rakyat tu bertanya dulu tadi. Nyalai aku sidak ya. Kita di taupan. Nak maka dalam penemu. Hari penemu ngau pengingat uyut. Ngau pengingat orang bukai. Aku sidak dulu berjaku. Bala sidak tuai-tuai di batang sekerang. Dia nyawat akian. Lebuah ya ke ngenang burung kijang. Makai sidak serumah. Burung kita nyak nang mat mana nyak. Dia kena kita pindah ngagai menua baru. Tang ya, ku orang kita tuai kelia. Burungnya, burung bisa. Burung angat. Lalu empat ya pan. Tumu megap pansuan. Dan tak labuah. Agik bak tubuh orang keninga tau kenemu burungnya. Burung tu megap suah pansuan. Bak batang tubuh orang kena tuai
orang kena ngiring serta pukul kalau orang kediau bak menua andur burungnya labuah atau kenur burungnya jadi. Biar aku bertemu serak tertua ya kena rakyat untuk bertanya ke burung tu bak sedak serumah ya menua lama sedak ya sobat di batang sekarang. Audah hati ya tembuk nar ninga akan penemu bala sedak tertua di batang sekarangnya tadi. Dia kian pan lalu mutar ke diri ya, mulai ke diri ngagai rumah sedak ya di nangan sungai Nayan dalam teruk. Datai ya di rumah sedak, dia kian lalu bercerita madah ke semua sedak serumah, lalu nusui semua penemu orang ke uliah ya, jambai ya, ke udah nuar ya bertanya ke erti burung kijang sedak serumahnya tadi. Jadi bala sedak kian serumah nyuninga berita dari kian punya tadi. Lantang megati sedak ya ninga penemu kesedakan tadi burung pasal kijangnya tadi maya lebuh sedak akan ngentak ke rumah tiang pemunah kianya tadi. Laban nyuasai bakti sirak ya dah buruangnya tajak ini lahik daripada tang nyunadai pulai ke pemali. Lalu semua orang kena rakin bertanya tu tadi, madah kau tanya mana magang hanya lai hari siti dia ada hakin tu. Lalu mai sedak serumah ya ngintu buruang sirak ya bakal selama ngena jalai piring berdarak mesirak ya tadi. Nasih tanah bak tabak rumah panjai sedak ya di nanga sungai Nayan ya tadi. Jadi pengawak sedak kemiri yang tahu ke nasih tanahnya tadi dikerja sedak ya di rumah ngau di tanah. Udah pengawaknya sedak kian serumah pan lalu nampung pengawak sedak ya kelamak subak. Nyau napat ke pengawaknya baru lalu rap ke pengawaknya tadi ikannya dudi itu labanya cukup itu piring semua nikah kepada orangnya tadi harapnya nak janggal ketegal sedak ikan nemu burung kijang tiga hari burung gusubak. Jadi serak tahu pengawak rumah sedak ya mujur benar nadai penanggul dikerja sedak ya lebuah mayanya keliak rumah tu. Agi digagak hari ramu kayu magang batap ke daun tebal lagi nanti menuanya bisik daun biru daun birunya ditasak orang lalu disanggit orang katap bisik kurangnya tadi ngena mayuh macam bangsa daun meh tau daun kayu besar-besar bakal daun bulang tekep kenyak yang tadi tekep tumbuh sebelah tanah ya ke keri yang tau ke daun sikitnya kena orang rumah keliak. Oh. Udah rengka tu tadi lebih aki dia berkena ke daun biru dah. Lalu ditusuk orang nak rutan ngagai sengkawan ya. Atunya nama yang magang tu bala kita kena biak. Oh. Sengkawan nur orangnya tadi nusuk daun biru nya katap ngena ui tau ke rutan. Jadi aku puang pit dar aku ngerja pengawal tau. Tajak panjang kak aku nyudah lama tu nak megainya. Agi mega uliah ngingat-ngingat ke ya. Tang main dia tu nya jarang nak meda daun biru. Laban menua dia tu tanya tawas. Nadai nemu kampung tuai tu sah nak ngiga ya. Nanti nadai bak pulau galau. Ya. Nyalai nak berapa lama sedak ya. Kengerja pengawaknya tadi. Dah temu muka rumah panjai sedak akhirnya di nanga sungai Nayan sedak serumah palu pindah ngagai rumah baru. Jadi udah sedak ya pindah ngagai rumah panjainya sekali gak sedak akhir tu. Bisik burung kijang. Hari saat siti sedak serumah tu tadi benong nebang kayu tapang kara yang kebesai serta rinda amat yang agak tinggi mega ngacau rawak rumah sedak ya berjemui ke padi sebelah tanjuk. Labanya ngelinduang tanjuknya nama mata panasnya nyau mancar. Linduang tanjuknya tarik. Dia dah
sida akan bang karanya awak kena nak ngelinong tanyo nak ngacau sida ya buah sida ke jumbu ke padi. Jadi benong sida yang nebang kayunya tadi nebang karanya dia sida besi dengan kijang tak merawak kijang kanan terubah sida akin tu nak tentu buah kenyawa kijangnya tangan nyauk tiga kali kijangnya merawak memunyi nyak baru sida serumah besi pengirau ninga munyi kijangnya tadi. Sida kenebang kayu karanya datai kianyo rebah. Rebah ngunyurai. Laban kirau ke buruang kijang tu, dia akhir lalu bertanya kulu kili ke pasal buruangnya tadi. Jadi penemu orang kulu kili madah ke buruang sidanya jeritan kijang kanan. Lalu retinya mana? Ya aku jaku orang madah kakian. Nyalain ninga penemu orang kulu kili madah ke buruangnya mana? Dia disidakin, lalu miring ke buruangnya, awak kianya, tahu nuluang, tahu manduang, tahu nyukuang sidak baru, lebuh maya sidak ke diau, barumah baru sidaknya. Jadi, buah nebas tawanya, dia sidak uyut berdilang besi, sidak uyut ke Bun Sumar berdilang besi itu tadi, ke diau disamu. Bisi niri ke gawain cabu harung. Begawai kepala baru, ya kuliah sidak yang ngayau. Lebuah begawai tu, dia sidak uyuat tu, nak ngambil sidak akin tu, ngakai gawai sidak ya. Laban lagi bisi ngingat ke pengawak sidak esuba, kejang sidak ke beserara. Hari pangan diri, lebuah beserara bumai di tingujuang ke sidaknya tadi, nak sama empat memakai gawai lagi. Ya sedar tu diri sekapan magang tu sedar sebilia sedar tunggal ya. Ya nama udah belaya belaya. Berita sedar uyut ke pegawainya dan ditemu sedar akin serumah. Tak laban kena dami orang abang dia deh. Sedar akin tu tadi nak makan abang agai gawai sedar uyut tu tadi. Nemu ya orang barumah uyut sikit pegawai besar. Nyalai laban mayanya nang agi bul nebas dah maya orang nebas nasau semua tambah mega sedak kian tu nak dami ngebang dia di bala sedak serumah hari sedak uyut kenyadi nurun nebas kumai sedak esarina ba umai sedak ya tungak ke kampung buak dalam air teruk. Datai sira aba nuar sira ya ke kat nebas yang tadi, bak balik diri empu, dia sira ya lu berengkah mega nebas. Nebas sira ya sepagi pagi-pagi yang tadi, alah nyentuh ke tengah hari, nyalai sira pan udahnya lu ngetu merarau. Lebuh sira ke nebas paginya, sira ya nang nadai berkenang ke pengawak orang ke pegawai, bak rumah wiwat dien. Lebuhnya tak majak ke pengawak sirai empu ke bupegai ke duku oh. Bertebas berpantap kutai kibak kanan kedua sirai kak bumainya tadi lebuh maya sirai yang ngetu merarau tengah harinya maya kenepas maya nasaunya maya bak langkau pelasar tau ketabak sirai yang tadi dia sirai akin sebuat. Ya kenebas harinya. Lalu ngetu sama belelak. Ba langkau dirimpu. Nganti kenurun baru dia ada. Bala sidak ke belelak tu tadi. Bisik sekedaknya ngalik ke diri. Dalam langkau. Udah temu ke merarau tengah harinya. Nganti ke beransah ke duku udahnya nurun baru. Benuan sidak ke ngetu belelak tu. Dia dengar kena tak meletup memunyi guntur tunggal. Lalu dia intudi ke tempias hujan nyala. Nyoba keberai labuah. Ninggang daun natap tepus langkau pelasar sidakin tu tadi. Gunturnya dengar penapat. Tidak lalu ngasuh sidaknya mayuh kenyian sidaknya.
Jadi hujan nyalanya tadi sekejap aja. Tempias jarang. Tak nyo lekat de daun, kena. Nyo menyeliang daun jamah. Hujan nyalanya tadi 8 hari terang tampak panas. Jadi ni nak sidak sebuat ya tadi medak utai betinya kenyet baru ke sidak ya. Lepas na mayanya nyomua kengali hari benuang mayanya panas bisa benar. Baru ngali hari sidak ke ngetu udah bekau ke nebas terubah ya pagi yang tadi. Oke, lekak kita dulu malam ayo. Ba. Tusun tik tiga tu cerita kian tu nyelai ini nyelai pengawak tu kelia dah nama arti nama utai kamu munyi guntur meletup ni tadi sekali aja tadi ngah tengah hari raya lalu udahnya dentu di kehujan nyala kenyum menyeliang no? Nyalai bisin nar meh tuju tanya nyadi bekinya nyalai kita kena mu dengar kaya ba tusun tik ke empat nangkan ketu. Oke, bupuak dulu aku, bye bye. Tapi bala peninggal kita ke medak ko kita ke mendiang ke cerita tu di tusi ko ke sekali tu hari YouTube. Teladan bisa tuna bisa selada. Labang subah patah jangan ubah ganti jangan kawi cari lebong matiak ganti lebong petani padang bulan ganti matahari cah kawah ganti kuali parai sedak ketuai ganti rebah kami. Tak ketua.
sakitan. Anang dilengkap mali dibuai, enti berjalai betungkat keadaan, enti tindu berpanggal kepengingan. Laban di Rumah Panjai Kita.